Hai sahabat statistik, mahasiswa Politeknik Statistika STIS memaparkan program kerja magang di BPS Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 19 Oktober 2023. Paparan ini berisi laporan hasil magang selama 44 hari kerja di BPS Provinsi Jawa Tengah mulai 21 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2023. Program magang bertujuan mempersiapkan mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk bekerja, memberikan pengalaman kerja dan pengetahuan, mengenalkan budaya kerja di BPS Provinsi Jawa Tengah, dan meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill mahasiswa. Selama magang, mahasiswa membantu menyelesaikan pekerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi.